Berapa orang duduk dalam rumah ni? Bukan Rosnani. Namanya si Tima. Tima? Ya. Kak Badak. Tak apalah. Duduk tiga orang orang kali? Tak, dia dah pindah. Duduk rumah depan tu. Siapa? Begali. Yang jadi-jadi buka dia. Sabar. Tima? Mana si Mina? Mina? Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Dan buat korang yang duduk di rumah, jangan duduk saja di rumah cuy. Korang bisa berdiri sikit ya. Yang penting jangan keluar dari kawasan rumah gitu cuy ya. Oke, tugas saya di sini adalah menghibur korang yang lagi duduk di rumah ya. Semoga saja betah duduk di rumah dan bisa mendapatkan penghasilan walaupun duduk di rumah juga gitu cuy ya. Dan kali ini saya akan mengabulkan permintaan korang ya, yang menurut saya ini sangat mustahil sih sebenarnya cuy. Saya berharap banget video ini bisa saya publikasikan ya, walaupun saya takut sangat cuy, jujur aja cuy ya, saya sebenarnya takut ya untuk mereaksi film P. Ramlee yang hitam putih cuy, karena itu copyright gitu ya. Karena jujur aja cuy, kalau film P. Ramlee yang sudah berbau hitam putih itu sudah dimiliki seutuhnya sama Astro gitu ya. Jadi saya sangat takut cuy. Tapi demi korang juga cuy ya, demi menghibur korang, saya akan usahakan cuy, saya akan edit sedikit. Saya akan membuat video itu tidak berbentuk hitam putih juga, tapi saya akan taruh warna orange-nya juga agak coklat-coklat supaya terhindar dari copyright gitu ya. Kali ini kita akan mereaksi film P. Ramlee yang berjudul Keluarga 69 ya. Udah menang gak? Keluarga 69. Dari judulnya ini sangat membuat saya itu sangat-sangat penasaran cuy. Keluarga 69 itu bisa diartikan Keluarga 69 kayak keluarga yang terbalik itu bisa jadi gitu. Karena 6 dan 9 kan hampir sama, terbalik gitu ya. Oke, daripada kita penasaran, langsung aja jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. 2, 3, 2, 1. Boom. Oh iya cuy, ini saya nggak ambil dari YouTube cuy. Saya download dari website ya, website, dan saya lupa gitu website yang mana gitu ya. Tapi kualitasnya belum HD juga gitu ya. Masih masih kacau, masih buruk gitu ya. Masih terlalu buram gitu ya. Kalau di Malaysia bilangnya buram ya. Oke. 3, 2, 1. Bantu oleh Ompel. Ini yang membuat saya itu sangat-sangat apa ya. Ingin sangat menonton film ini itu karena ada Tompel gitu ya. Tompel dengan P. Ramlee, mereka di sini bersama lagi sih. Juga. Ini kalau ada audionya yang hilang atau musiknya, berarti itu copyright cuy ya. Ada bersama-sama seperti duduk di dalam lajur. Malam ni kau buat apa kita nak pulang rumah? Apa nak anda kelekan? Belah kiri, belah kanan ada bidadari. Iya. Malam ni kalau belum pukul 3, kita semua jangan balik rumah. Okey.
33. Awal mak. Gelap gulita lah. Cari Swiss. Swiss carilah. Nanti aku cari. Hai. Man. Ha? Man. Ha. Bila tidur kau lah? Ha? Yalah Man, kami ni nak hantar kau tidur lah. Apa mau tidur, mana boleh tidur, kita baca minum lagi. Boy! Bawa brandy 4 pack. Man, ini bukan night club, ini rumah kau lah. Ha? Rumah kau? Lagu. Mabuk berat ni. Bapak aku tak mampu lah. Lagu. Pukul berapa kau balik, Man? Okey. Tompel jadi bapa di sini ya. Pukul 10, Pak. 10. Pukul 10 ya. 10 ya. Ah, Pak, pukul 10. Sumpah, Pak. Siapa Pak lihat? Itu kan pukul 10. Tu jalan panjang. Tu apa tengok jalan pendek. Jalan panjang. Tiga, Pak. Tiga. Pukul 3 pagi kau baru balik, ya? Pukul 3 pagi. Tidurlah. Syarat! Ni siapa ni? Ha? Ni kacang hantu mana yang kau bawa kemari ni? Bukan kacang hantu, Pak. Kacang goreng. Kacang hantu. Pak, kami berempat dah bersumpah akan sehidup semati. Oh, begitu ya. Kacang hantu. Kalau begitu, saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan semua yang telah sudi membawa anak saya balik ke rumah ni. Ya. Yeah. Oleh kerana budi baik tuan-tuan itu, saya akan memberi hadiah dan sagu hati. Hadiah. Ini dia hadiahnya. Ingat ya, lain kali kalau aku tengok kamu datang semua kemari, semua one by one aku tembak. Hey, kau nak ke mana, Man? Cabut, Pak. Kau boleh mengamuk. Kau boleh mengamuk? Ni bapa ni. Man, kau juga, Man, ya. Lain hari, lain bulan, lain tahun kalau kau balik lagi cara begini mabuk-mabuk, aku usir kau keluar. Wah. Faham tak? Faham, Pak. Sudah banget ya. Khabar baik. Apa korang balik cuti ya? Ya, Kak Siti. Kami cuti malam ni. Tapi besok malam kami kerja balik. Oh, begitu. Bagus ya. Tak ke rumah, Kak Siti? Tak apalah, Pia. Terima kasih aja. Cik Siti ya? Nak ke mana, Mak? Mak nak jumpa Makcik Lima, Makcik Pia sekejap. Beras ni? Kau masalah, nanti bapa balik nak makan. Kas, ya? Wah. Udah punya anak dewasa lagi. Sudah gadis, anak dara. Lima? Oh, Pia. Kak Siti, masuklah. Saya tengok Kak Siti ni makin lama makin kesian. Apalah nak jadi Kak Siti. Apa nak buat? Sudah nasib. Kakak ni lain tak ada. Nasib.
Kita hidup di dunia ni, Kak, semuanya bernasib baik. Kalau lah tak tahu jaga, Kak, nasib baik jadi tak baik. Pengaruh. Hey, Kak Siti, apa khabar? Khabar baik. Kak Siti ni dah nampak tua pun. Kak Siti ni bukan tua sangat. Baik-baik kami juga. Abang Abu sekarang kerja apa, Kak? Tak bekerja. Masih tak ada kerja juga? Kesian. Kak ni betul lah boleh tahan sabar. Kalau saya, dahlah. Oh, bahaya banget ini. Sebenarnya, kakak ingin nak pakai cantik macam korang. Pengaruh. Berbaju lawa, berbarang emas. Tapi, macam mana? Kalau kakak nak pakai baju cantik, nak pakai barang banyak, mari ikut kita kerja pelayan. Pelayan. Kakak takutlah. Abang Abu tak mau kasih kakak bekerja. Ah, itu perkara senang. Laki saya dulu pun tak kasih, Kak. Tapi, saya minta cerai. Buat apa nak berlaki kalau hidupnya susah? Nanti, kakak fikir habis-habis. Malam ini kakak boleh jawab. Kerasnya kehidupan, Cik. Mak, semenjak Mak pulang daripada rumah Makcik Pia tu, Mina tengok, Mak asyik termenung saja. Kenapa, Mak? Tak ada apa-apa. Kau tak pergi mengaji lagi, Mina? Ni, tak pergilah, Mak. Anaknya udah gadis pun. Mina pergi, Mak, ya? Masa mau jadi pelayan lagi? Pak? Kau nak pergi mengaji, Mina? Iya, Pak. Semuanya. Ini banyak juga main sama Firam ini. Bapak dapat kerja dah, Pak? Belum. Hampir di semua film Piram ini, pasti dia ini ada nih. Abang Abu, saya sudah tak boleh tahan lagi tinggal dalam rumah ini. Pak Siti, sabar. Apa yang kita nak lupa lalu? Sabar. Sudah 18 tahun kita kahwin. Tak pernah merasa senang. Kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Baju baru pun saya tak pernah rasa. Apalagi kalau barang emas. Jauh sama sekali. Siti, aku paham. Aku paham, Siti. Saya pergi cari kerja ya, Pak Bu. Kerja? Kalau kerja yang baik, aku suka. Tapi kalau kerja yang tak baik, aku tak izin, Siti. Sama ada Abang Abu kasih saya kerja atau tidak, saya nak bekerja. Jadi pelayan. Pelayan? Tak boleh, Siti. Aku tak izin. Kalau Abang Abu tak benarkan saya bekerja, saya nak minta cerai. Sudahkah habis pikiran kau, Siti? Saya sudah fikir. Saya sudah timbang dan saya sudah halusi. Baiklah, kemauan kau aku ikuti. Wah, langsung cerai. Padahal dekat banget loh. Oi, Bang. Abu. Baru. Kau datang berdua saja. Mana Siti? Siti dah tinggal kami, Bang. Qul inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Abu, Abu. Kenapalah kau tak kasih tahu, Abu? Bila dia mati? Siapa yang mati, Bang? Kau katakan tadi Siti. Bukan Siti yang mati.
Siti dah tinggal kami dua beranak. Oh, kau Abu, bunting pun kau tak kasih tahu. Tak tahu beranak, bila dia beranak? Bukan beranak, bang. Siti dah tinggal kami dua beranak. Memang susahlah nak bercakap dengan orang tak dengar. Pekak, pekak. Oh, kakak, kakak ada di dalam. Tima. Oh, Tima. Ada Tima. Juga karakter ni. Tima. Orang tuli ya. Pekak. Abu, kau datang berdua saja. Siti tak datang. Apa nak buat, kak? Jodoh saya dah habis. Saya dah bercerai, kak. Abu, kenapa kau ni nak pergi sampai gunung cerai? Ni buat apa, Abu? Hutan, hutan. Bukan gunung cerai. Abu dengan Siti dah bercerai. Ha, dah bercerai. Saya dah bercerai. Pasal apa yang kau bercerai? Begini, bang. Siti tu minta dengan saya nak jadi pelayan. Saya tak bagi. Itulah sebabnya. Abu, kau bukan tak tahu, Abu. Rumah aku ni jauh daripada tepi laut, Abu. Kalau dekat, senang. Senang apa, bang? Jadi nelayan? Mampuslah. Kau ni, bang. Lain yang orang cakap, lain yang kau jawab. Buatlah kerja tu. Orang cakap pelayan, dia cakap nelayan. Asal aku cakap, semua tak kena. Semua salah, salah, salah. Memang salah lah, bang. Lain di soal, lain yang abang jawab. Astaghfirullahaladzim. Siti tu ikut Mak Nawab. Mengapa pula melarat ke Mak Nawab? Sudahlah, Bu. Jangan dengarlah cakap orang tua tu. Maksudnya aku nak cakap. Betul kata kakak. Abang ni makin dilayan, makin peka. Kau pun nak marah aku juga? Sudahlah, bang. Ya, Zala, jangan dilayan lah. Jadi kau datang ni apa halnya? Kak, saya datang ni nak tumpangkan Minah di rumah kakak. Maklumlah, Minah ni dah besar. Saya nak mencari kerja sana sini susah nak tinggalkan dia. Abu, anak engkau, anak aku juga. Aku suka Minah duduk di sini. Ceritanya tapi ini kau mesti fikir. Aku ni bukan kaya. Aku harap engkau bantulah aku. Saya berjanji, kak. Kalau saya dapat kerja, saya akan bantu kakak. Minah, ini masuk dalam nak. Pergi nak. Ceritanya anaknya disimpan di rumah saudaranya. Terima kasih nama ya. Yeah. P. Ramli, pakai baju-baju kayak begini handsome banget. Badim. Lawa. Oh, Badim. Badim. Encik, nak minta sewa rumah ke, Encik? Yalah, Badim. Engkau tak bawa beca ni? Tak ada, Encik. Saya sakit. Sakit? Ya, Encik. Sakit apa? Entahlah. Salah makan. Apa dia beri Mak Saman? Mak Saman mana? Mak Saman yang kata saya gilakan bini dia tu. 4 kali dah pulang galik pas ofis. Badim, kau ni betul-betul ada wang tak? Wang tak ada lah, Encik. Tapi untuk bayar sewa rumah ada lah, ni. Sudahlah, Badin. Tak usah bayarlah. Ceritanya di sini ini ya. Bapaknya betul kan, Cik? Juragan. Dah 3 bulan saya tak bayar ni. Apa pula kata nanti bapak Encik? Nanti Encik dia marah bapak Encik. Kau diam saja sudahlah, Badin. Harta ni semua pun bukan harta orang lain. Harta bapak aku juga. Taulah aku betulkannya. Baik betul hati tuan rumah tu. Kalaulah ada 10 orang macam hati tuan rumah tu dalam Malaysia ni. 10 bankrupt. Pak. Ini ada duit sewa rumah, Pak. Pada komod lah. Sudah semua. Walaupun tak nampak jelas, cuy, tapi saya tahu itu duit. Banyak hari ni collection? Ya, Pak. Siapa-siapa lagi yang tak bayar sewa rumah? Hanya rumah nombor 1 tu, Pak. Rumah nombor 1? Ya.
Itu si Badim duduk cerita tu. Badim. Siapa kau tak minta? Minta juga apa, tapi dia bilang bulan ni nak pakai duit. Katanya nenek dia nak kahwin. Apa dia? Nenek dia nak kahwin. Hai. Dah tua-tua pun nak kahwin juga. Ya pak, dah saya tak tahu pak, tapi dia dah cakap macam itu. Memanglah si Badim. Alasan itu. Duduk rumah orang duduk nak free aja. Nanti dia. Tak apa, itu nanti aku boleh urus. Kau boleh pergilah. Pergi gitu dia pak. Ha, eh? Komisen. Dah... Komisen. Dia muka... Oh, komisen. Aku ingat kau lupa. Hei. Ini tompel ini ada. Sebenarnya ada lahakan yang sesuai dengan ini tompel yang masih ada sekarang ada. Penerusnya maksudnya penerus tompel. Ha, Osman? Ya, Mak. Ini terang banget sih. Nama? Engkau tak nak minum apa-apa lagi, Osman? Tak andalah, Mak. Man pergi, Mak. Baik. Ibunya. Siapa itu, Cik Mak? Buka kedai. Yang itulah anak saya. Oh, ini. Yang ini nama Osman tu? Yalah. Dah besar panjang manusia. Dia tinggal dengan Cik Mak sekarang? Tidak. Dia tinggal dengan janda saya. Oh, janda. Bapak dan mama pisah je. Wahai Cik Siti, siapkanlah rupawan. Siti dah kerja. Jadilah pelayan. Wahai Cik Siti cantik, seperti lanyang bulan. Nanti kami pulang di rumah, semua tak boleh tidur tak boleh makan. Baik, hari dah jauh malam. Mari kita balik. Ya. Amat baik lega-lega kita semua bukan ada bini. Kita takut dekat siapa? Takut tak? Man, kami takut bapak kau dah. Nanti dia bawa keluar pistol sekali lagi. Lagi kami berterabur. Tak takutlah. Bapak aku itu bukan betul-betul dia main-main. Dia sayang dekat aku tau. Aku anak seorang. Oh. Pukul 3 lagi. Teman-temannya enggak datang ya, sendiri aja dia di sini. Keterpung lah. Kau mabuk lagi ya, Man? Tidak, Pak. Sumpah tidak. Tapi kalau tak mabuk, yang kau naik terendak nama tu, buat apa? Saya takut bapak masih tidur. Takut bising. Maklumlah, nak jaga keselamatan bapak. Keselamatan. Jaga keselamatan aku, ya. Mas sini, aku nak buang mulut tu. Buang mulut. Jalannya aja miring-miring. Tak mabuk ya. Jalan hoyong hayang sampai ke ujung sana tak mabuk ya. Gampak. Tumit sepatu cabut. Oh, tercabut. Cuba buat telusun. Cuba buat ha, aku nak bau. Ha. Tak bau pun. Sebab saya belajar tak minum apa tak percaya. Macam mana nak bau kau isap ke dalam? Keluarkan. Ha. Iya, ini ditarik dalam. Keluarkanlah, Man. Keluarkan. Jangan hisap. Ha, ha, ha. Hei, budak ni. Sumpah, Pak. Saya tak minum, Pak. Bapak tak percaya. Kalau Bapak tak percaya, nanti saya nak tunjukkan Bapak. Saya nak jalan. Dari sini, terus pergi sana. Cuba Bapak lihat. Lurus berarti. Jalan. Lurus. Lurus banget. Lurus kan lurus tu, Pak. Oh, ini kau kata lurus ya. Macam mula kena pukul ni lurus ya. Kena pukul. Sudah, Man. Kau keluar dari sini. Keluar, Pak. Ya, keluar.
Aku dah standby dah. Nah. Bawa kain baju kau semua. Keluar. Oh, langsung diusir. Apa ini betul-betul kau, Pak? Hai. Kau fikir aku ni main-main ya? Get out. All you out. Out. All you out. Out. Dia tidur ni. Ambeca, boleh tak tolong ambil gambar kami berdua? Boleh, boleh. Nah, Ambeca. Lembut banget suaranya perempuan. Dekat mana nak ambil, Cik? Ambeca, Ambeca. Di mana, Cik? Di sini. Cik nak ambil gambar separuh ke? Separuh. Haa, dia betul-betul je. Haa, gambar apa sikit? Oh, ini yang ni ya. Haa, jangan kontrak di kontrakan ni. Nyom, cik. Nyom, cik. Nyom, boleh ke tolong ambil gambar penuh? Semua sekali penuh? Ya. Yeah. Boleh, boleh. Boleh. Ya? Yeah. Haa, tak betul. Gambar sikit, cik. Gambar sikit. Gambar sikit. Nanti je, ya? Jatuh. Apa nak kau? Ini, Adib. Kenapa jadi di sini? Kau ambil gambar itu dulu lah. Jangan aja, ya? Sini aja. Sudah. Kamera jadul itu. Terima kasih, Abang Beca. Yeah. Lembut banget suaranya. Kenapa Encik tidur kasih, di sini? Terima kasih, aku kena usir dari rumah lah, Badim. Kena usir? Badim. Pasal apa? Pasal lalu malam aku balik mabuk. Sekali bapak aku marah dekat aku dah. Sampai begitu sekali? Tak patut kalau macam ini. Mari ikut saya. Mana? Mari. Ada pahlawan di sini juga. Walaupun dia tidak bawa bayar rumah kontrak, dia jadi pahlawan di sini juga. Oke, jadi kita break dulu. Oke, kita lanjut lagi. 3, 2, 1. Saya rasa lebih baik Encik duduk di sini saja. Duduk di sini memang boleh, bukan tak boleh, Badim. Tapi kau mesti tahu, semasa aku nak usir dari rumah, bapa aku tu satu sen haram pun dia tak kasih pada aku. Itu yang aku susahkan, Badim. Soal uang, jangan disusahkan, Sik. Soal uang senang dicari. Ya, senang dicari. Tapi, buat sementara waktu ni, saya fikir apa yang saya makan, Encik makanlah. Badim, kau boleh tolong aku tak, Badim? Tolong apa, Encik? Malam ni, kau tolong bawa aku ke night club. Aku nak jumpa dengan kawan-kawan aku. Sebab kami dah berjanji sehidup semati. Aku rasa dalam keadaan aku begini, sudah tentu dia orang mesti tolong pada aku. Baiklah, Encik. Nanti saya bawa Encik ke sana. Itu pun Osman dah sampai. Halo. Sahabatnya ya. Hidup semangat ini kacau. Sebenarnya aku datang ni ada lain tujuan. Kacau lah. Udah kena usir dari rumah. Usir? Iyalah, bapak aku usir aku dan dia tak kasih aku satu sen wang. Sekarang aku harap kamu kawan-kawan lah. Kita dah bersumpah sehidup semati kan? Betul. Tolonglah bayar aku song sikit wang supaya aku boleh keluar dari Kuala Lumpur ni. Boleh. Baik, nanti kita meeting dulu. Wah, sampai di meetingin. Di mana bayar lebih, di situ lagi pergi. Okey.
Allah. Encik, dia orang dah cabut, Encik. Sehidup semati. Encik Semandah salah cari kawan. Cacang setan, sehidup semati. Benar Encik tutup pintu rumah ni. Aku segar ke orang sebelah, bergelar lah pada Ha, ni dua bungkus nasi Encik. Tuan sebungkus, mari kita bokor. Bish. Hai Padim, nasib baiklah kau beli. Nampaknya Encik kena duduk rumah saya ni terus menerus. Nampaknya pun begitu juga Padim. Nak dengan kawan, seorang pun tak berguna. Memang anak dunia Encik. Kawan ketawa, senang cari. Kawan menangis, 100 payah 1 nak dapat. Pengajaran ni. Memang betul, Fadil. Segala kejadian yang baru-baru ni adalah satu pengajaran bagi. Ya. Encik, malam ini mari kita pergi kelab beca. Buat apa ni? Ada main loto besar malam ni. Buat apa nak habis-habiskan wang, Fadil? Loto? Bukan kita buang wang. Kita cari wang. Saya bertugas apa, malam ni di sana. Apa loto? Saya dapat RM5. Encik jadi tukang pekek loto. Dapat RM5. Aku kan pandai pekik. Tenang. Encik goyang buah loto tu. Goyang. Cabut satu. Keluar nombor 3. Pujang 3. Oh, itu Batu loto. Batu Nesan. Nenek aku. Nombor 11. Ha. Kawin cangkul. Yele. Nombor 77 dah. Ujang cermin mata. Nombor 8. Ujang 8. Cermin mata, cermin. Cermin mata. Nombor 88. Jermin mata kawin. Downing Street, Round 10. Sesudah subuh. Pukul 6 pagi. Bujang 6. Ini pasang nomor atau apa sih? Gimana sih? Ujang 3. Adik James Bond. 06 06. Eh Barul, mana ada nombor 06 lah? Kau nak tanya panggil betul-betul. Aku dah panggil sekarang, kau tahu. 90 kebalik. Round 90. Ya maga. Gurka kawin 99. Hey, mana bola tu ada 99 lah. Bola tu ada 90 je lah. Apa 9 lagi nenek kau boleh buang kan? Tak senonoh lagi dia ni lah. Oh, 66. Kebalik lagi. Gurka lambat siang 66. Lepas. Mana udah keluar lah Cik Majin? Nanti si haluk lah ni tau. Sudahlah Cik Jamil. Kasih dia jalan itu kawan saya itu. Apa saya peduli awak punya kawan? Apa orang nak campur awak punya kawan ke? Nanti dengan nama awak nanti saya bantai. Eh kalau mana bantai lah. Saya badan macam awak. Wah. Tawaran. Thank you.
kayak NSTM berkelahi. NSTM ini tawuran. Bonyok batok. Sampai dah. Kenapa rumah kita, Dem? Rumahnya di palang. Barang-barangnya dikeluarin, cuy. Ini sudah tentu Mak Saman punya kejadian, Dek. Sama mana pula? Mak Saman yang kepala jendul lo. Mak Saman yang mana sih? Lagi habis sama kau. Dia kata saya gila kambini dia. Engkau gila kambini. Astagfirullahaladzim. Mak Saman! Mak Saman! Ni. Ni orang kaya bakar yang palang rumah ni. Bahan bukan Mak Saman tu. Dia tak patut buat begini. Bukan saya tak bayar sewa rumah. Bila? Bila kau bayar ni? Bila kau bayar ni? Bila? Dulu saya bayar 3 bulan dulu. 3 bulan dulu kau bayar. 3 bulan ni kau belum bayar. Belum bayar aja. Belum. Kau ingatnya apa? Rumah wakaf ya? Rumah wakaf. Bukan! Saya pun tahu bukan rumah wakaf, Cik. Tapi tak patut Encik palang pintu rumah saya macam ini. Lebih baik Encik ambil minyak tanah Encik bakar terus. Oh, kalau macam terbakar, siapa yang rugi? Encik rugi. Oh, tahu pun kau ya. Kau ingat apa? Bodoh sangat dia. Ha? Bodoh. Encik pun ada hutang saya lah. Hutang apa? Ini saya jaga Osman. Kadang-kadang dia tumpang tidur rumah saya. Buku nasi saya. Kau nak tahu pasal inilah. Pasal budak man ni kau buat tinggal di sini. Pasal itu aku palang rumah ni. Kau tahu tak? Pasal itulah. Aku sudah benci dengan satu orang. Berkawan dengan kau, kau pun aku benci juga. Sampailah hati. Aduhailah ayah dia. Sampailah hati. Benci kami berdua. Jadi musikan. Perli ya? Perli ya? Kau ingat apa? Ini film Hindustan ya? Film Hindustan. Film Hindustan je. Macam ini reaksi. Sama dengan kau. Kau ingat, Man, ya? Kau ingat? Rumah aku, tanah aku, segala harta benda aku yang kau tahu. Hak aku, haram buat kau. Silau. Haram. Cik, Cik, bangun lah. Dah siang. Dulu Cik seorang saja tidur kebun bunga. Sekarang saya ikut sama. Itulah Badim nak tolong aku sangat. Biarlah. Walau hari-hari ini, walau apa pun terjadi, kita berdua sajalah. Badim, aku rasa sekarang dah sampai masanya untuk kita keluar negeri. Pergi ke mana, Cik? Kita pergi merantau. Merantau negeri orang. Merantau tu senang, Cik. Tapi pulus. Pulus? Ya. Yeah. Pulus. Padahal, kalau setakat 5-6 bulannya, aku boleh cari. Di mana nak cari duit tu, Cik? Aku tahulah tempatnya. Mari, Padahal. Mana, Cik? Marilah. Oh, di mak dia ya. Sambai tu meh petai. Pandai awak kesukaan saya tu. Pandai nak makan nasi. Paji. Awak sendak juga. Siapa tu teruk benar berbungkul bangkah? Kesian. Bawa barang-barang naik becak. Apa tu? Pekak! Apa satu?
kepo banget ini Pak Haji, kepo. Mau tahu saja urusan orang. Mau dikasih. Akhirnya merantau juga. Makan cuy. Sebelum kita bisa sampai, bagus kita dulu di sini. Dia cari pikiran. Aku pun tak tahu mana nak pergi. Eh, Cik Seman. Saya rasa saya kenal dengan orang itu, Cik. Peluang. Siapa dia orang tu? Cik Usuk, Tokyo Wayang Mangsawan. Ha, saya ada satu akal. Tokyo Wayang? Ha, Cik Usuk. Eh, Cik Badin, apa khabar? Apa khabar, Cik Usuk? Khabar baik, Cik Badin. Nak ke mana ni? Saya nak balik ke Melaka. Nak balik ke Melaka? Ya. Yeah. Bukankah duduk di Kuala Lumpur? Sekarang saya tak naik beca lagi. Habis kerja apa? Saya jadi manager. Manager? Manager. Manager apa tu? Siapa dia tu? Dia tu Cik Osman Bakar. Hmm? Penyanyi yang terkenal. Saya bawa okay. Dia datang Kuala Lumpur, rekodkan suara dia dalam piring hitam. Sekarang saya jadi belajar dia lah. Ah, betul dia menyanyi? Astagfirullah. Saya sumpah, Encik. Ya Allah, nasib baik saya jumpa Wak Cik Badin. Kalau tidak, saya pun lungkup, wayang saya pun lungkup. Pasal apa, Encik? Saya dah advertisekan nama penyanyi-penyanyi daripada Kuala Lumpur. Di mana? Ipoh. Duit cingkram dah kasi. Semua dah kasi. Saya datang sini nak ambil dia orang, muka hidung-hidung macam nampak. La ilaha illallah. Jangan susah hati, Encik. Kita bawa saja si Osman tu. Saya boleh tolong. Sampai mati saya boleh tolong. Boleh tuan jumpakan saya? Boleh. Marilah. Wah. Tiba masa tiba akal. Perkenalkan, Yusof Dara. Osman Pakar. Langsung jadi penyanyi. Osman, saya fikir lebih baik kita batalkan rancangan kita balik ke Melaka. Batal? Ya. Yeah. Tak boleh tuan manager. Sebab nenek saya seorang-seorang di rumah. Tak ada siapa yang nak menolong. Nanti kambing, lembu, semua tak masuk kandang. Jangan khawatir Osman. Saya boleh hantar telegram dengan duit sekali. Suruh toleh tolong nenek kau. Sekarang kita mesti tolong Cik Usuk. Baiklah tuan manager. Apa kata tuan manager sajalah. Tapi ke mana kita nak pergi? Ipoh. Ipoh? Ya, Ipoh. Ipoh. Pemandangan di Ipoh bagus, cuy. Saya lihat dari drone itu banyak hutan-hutan. Masjid. Di situ tadi tuh. Bermanja nubari terpikat kering dan layu hatiku lunglai kosong dan hampa gembira banget mengharap setangkai mawar. Di situ. Berilah fatwa, kata-kata sakti. Semoga hati nan lara tak kurasai. Entah di mana tumpuan hasrat.
melepas hati rindu di masa lalu. Siti. Betul. Alamak, kenapa dia turun bawah? Allah, jahanam aku. Jahanam. Kononnya Cik Siti ini merajuk lah, tinggalkan Kuala Lumpur gitu. Tidak, bukan saya merajuk. Sebenarnya di Kuala Lumpur banyak orang kenal saya. Jadi sekatlah saya sikit. Jangan berdiri, duduklah. Oh, dia malu-malu ke Kuala Lumpur, Cik. Hai, Cik Razali, interested juga kah? Tentulah, sama-sama meniaga, Cik Rasid. Berilah fatwa, kata-kata sakti, semoga hati nan lara tak kurasai. Jangan sampai nih, Osman jadi cinta sama Cik. Siti ya. Tumpuan hasrat melepas hati rindu di masa lalu. Masih. Oh, ini bapaknya ya. Ini saat dengan tak, aku ingat singa tadi. Singa tu apa bapa? Ya, kau tunggu tu bapa. Singa. Gerak-gerak lucu banget. Jangan bergerak. Pekik-pekik jangan bergerak buat apa? Saya bilang jangan bergerak, burung tu tak lari. Kau ingat orang kah? Kalau orang boleh lah. Dengar suara kau saja, bukan saja burung lari. Aku pun ikut tak kajui. Jangan bergerak. Mana dia pergi dah? Hey. Kayak polis. Tak guna punya asisten. Awas. Dari pagi pergi psycho pun tak dapat lagi. Asisten di sini ya. Dia jadi asisten sekarang, sudah kerja. Apa nak kawan? Burung. Hah? Burung. Burung tak? Hmm. Kesian dia lagi asik makan itu. Keluar semua nasi. Apa nak kawan? Burung. Hah? Burung. Burung tak? Hmm. Tapi nak jadi rimau. Kira ni rimau. Tumpul. Gila. Ini ada cat. Ini ada cat. Ini ada cat. Belum tembak, dia dah tembak kita dulu. Cina kan punya burung. Kita belum tembak. Sakit perut gue. Topel benar-benar. Kenapa itu? Diamlah. Kau mana tahu aku punya susah.
Baru mencuci. Abu, buat teropong mari. Apa? Cepat. Cepatlah. Mana kau? Ada apa je? Amat lawa. Ada apa je? Cuba tengok Abu. Tengok je. Alamak. Anak aku. Oh, anaknya. Pucuk paku banyak, Encik. Aku suruh tengok orang lah, bukan tengok pucuk paku. Kau ingat nak makan saja. Tengoklah sekali. Oh, berarti ini di daerah perkampungan ini, ya? Kau pergi cari rumah dia. Tanya dia ni janda ke nak jaga? Pasal apa, Encik? Aku dah berkenan. Encik berkenan dengan dia, ya? Kenan. Saya nak pergi tanya lah ni. Cepat, Abu. Baik, Encik. Cepat, Abu. Hai lawannya. Kalau lah dapat. Ya bedu. Ya. Berarti dekat kawasan kampung ini saudaranya, Ci. Ketemu lagi. Bang. Apa khabar, Bang? Oh, Bang. Apa ada pekak tu, eh? Oi, Bang Pekak. Bilang kau sampai. Baru saja sampai, Bang. Saya datang ni dengan tokek saya cek bakar. Datang tembak burung. Kenapa kau tak mau cakap siang-siang? Semalam habis aku dah bakar. Abang bakar apa? Tepung. Bukan bakar tepung. Cek bakar. Datang tembak burung. Oh, burung. Ha, pekak. Pak, bila kau sampai, Pak? Aduh, bahaya ni. Baru saja, Mina. Gua sudah Mina, sedikit paham ini. Kenapa kau pergi cuci baju dekat sungai itu? Eh, bapak ni. Takkanlah cuci baju tengah jalan? Ya, tak juga. Kak, ya, Bu? Ha, Kak. Kau datang seorang saja ke? Tidak, Kak. Saya datang ni dengan buaya. Dengan buaya? Hidung kau ikut sarkas. Bukan buaya itulah, Kak. Tokek saya itu ulat bulu. Mana nak cari sekarang? Hari raya bau lah boleh dapat. Dapat apa, bang? Kuih baulu? Bukan kuih baulu. Ulat bulu yang gila betina tu. Ha, ulat bulu. Abang, sekejap lagi nanti tokek Cik Bakar datang kemari. Saya minta abang, kakak, Aminah pura-pura buat tak kenal dengan saya tahu. Mengapa pula begitu? Begini, Kak. Tadi Cik Bakar tu dah terpandang si Minah ni sedang cuci baju dekat sungai. Aduh. Hati dia dah berkenan. Minah, kau pergi masuk di dalam buat kopi. Buaya. Kalau Cik Bakar tu datang nanti, kau layan cukup-cukup dengan dia. Faham? Baiklah, Pak. Ah, ha, bagus. Pergi. Dia dah tunggu. Itu siapa pula yang datang? Ah, itulah Cik Bakar Toki. Saya tak tahu ke? Tauke. Sajalah Sadagar Tauke. Assalamualaikum, Pak. Ada. Tunggu, nanti, nanti. Mana nak pergi? Kata nak kapak. Bukan kapak, bang. Dia bagi salam alaikum, Pak. Oh, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum, Pak. Tidak, Encik. Orang ni orang baik. Cuma sound dia saja sikit yang rosak. Fuse sudah blow. Fuse blow? Siapa tak ganti? Sila, tuan masuk. Sound dia rusak. Apa khabar, Mak? Khabar baik, nak. Masuklah ke dalam. Tak payahlah. Biar di luar je. Panaslah.
Ambillah kursi. Ambillah kursi. Kursi? Eh, apa kena susah-susah? Tak apalah nak duduk. Kejap aja ni, bukan nak lama tak. Hai. Duduk lah, duduk. Rumah ni comel. Tapi comel-comel pun manis. Berapa orang duduk dalam rumah ni? Bukan Rosmani. Namanya si Tima. Tima? Ya. Kak Badar. Eh, tak apalah. Duduk tiga orang, orang kali? Dah, dia dah pindah. Dulu duduk rumah depan tu. Siapa? Berkali. Dah menjadi-jadi buka dia. Sabar. Tima? Mana si Mina? Mina? Gue kayaknya gak bisa lanjut ini cuy. Sakit banget perutku. Gue rasa mau kencing. Gue kencing dulu cuy. Oke cuy, sorry banget. Perut saya sakit banget. Gila perut. Langsung kita lanjut lagi ya. 3, 2, 1. Kenapa mak? Kau dah masak air kopi? Semua dah siap. Kuih-kuih pun dah siap. Ajaklah tuan ni masuk ke dalam. Bang, silalah masuk bang. Bang. Abang. Dia panggil aku abang. Ya, betul-betul. Encik, kenapa Encik pensan? Aduh, tiba-tiba panas juga. Masih panjang ya, sisa sedikit lagi nih Cik. Wih Saloma, spesial bintang tamu. Lawas sangat di sini, apa? Saloma ya, karena rambutnya nampak modern ya di sini. Maknanya, wahai angin lalu, aku bertanya mengapa membisu melepas hasratmu. Wahai angin lalu, andainya kandaku dilanda. Kayak sesak lucu gara-gara tadi. Pedaka tiada arti hidupku ini merana, hatiku. Itu sudah bilang pop jazz juga ini lagu. Tiada gunanya wahai angin bagus sebaiknya. Cik Siti dengan Cik Ani kerja di mana? Kami kerja di sini. Di sini? Mengapa tak kerja malam ni? Malam ni kami off. Oh. Okey. Nanti ya, malam ni saniwara tak ada ke? Eh, ada. Tiap-tiap malam ada ni. Cik Osman, kita dah terlambat ni tau. Mari kita pergi sekarang. Buat apa pergi lega-legas, membazir di sini. Bagus, kita boleh enjoy. Sekejap lagi kita pergi lah. Padahal dia ada ini show macam ni. Kau lawa ya? Apa nama dia? Panggil dia kemari. Mana jadi boleh, apa namanya? Dia ada kawan tu. Apa perlu dia kawan? Tempat ni kita kontrol. Ya, kita kontrol. Nanti kalau kawan dia tak terima,
jadi pasal pula. Jadi pasal, jadi pasal lah. Jadi pasal, jadi pasal. Jadi gara-gara. Abang takut ke? Ya, begitulah. Cik Siti, ya? Saya nak jemput Cik Siti ke meja saya. Minta maaf saja, Encik. Saya tak boleh pergi ke sana sebab malam ni saya tak bekerja. Kerja tak kerja, Cik Siti mesti pergi. Kalau Cik Siti tak mau pergi dengan baik, dengan jahat saya bawa Cik Siti. Minta maaflah saja, Encik. Tak boleh. Marilah pergi. Mari, Cik Siti. Mari. Nantilah, jap. Mari. Encik. Minta maaf. Janganlah pergi. Kesian dia orang perempuan. Tak baik. Tak baik lah. Ini baik. Oh, kena juga. Oh, pembalasan. Smack. Wah. Kena botol. Tok. Wah. Badim. Dekat tadi polis datang. Gagal show. Aku mati panas tadi. Tengok. Itu pengah darah aku dah tahu. Ya. Kau lah cincin. Hancur itu. Bertenang para hadirin, bertenang. Saya sebagai ketua rombongan ini mengucapkan beribu minta maaf sebab Osman Bakar tak dapat hadir pada malam ini. Konon neneknya berak. Neneknya berak. Apa tu? Ini berapa sih? Itu bawa-bawa ini. Sabar. Dia tuan-tuan balik ke balik. Bukan masalah uangnya, waktu ini. Sedikit lagi mana masih. Itu Osman Bakar? Oh. Di sini ada beristirahat, ya? Beristirahat? Celaka punya budak-budak. Kau tak tahu apa sudah jadi. Kau tengok muka aku. Pandang muka aku. Diorang baring botol. Kepala aku diorang baring yang kursi. Muka aku disabat sama penyakung botol. Baring botol. Kau jadi manager, ya? Manager. Manager. Dengar, pada hari ini korang berdua jangan datang lagi. Dia aku punya sandiwara, korang tahu? Ha? Kau aku sek, korang boleh kejap. Dia berlari kejap. Jangan tahu. Tiba-tiba ada di sini. Acara apa ni? Ini acara apa sih? Tiba-tiba. Hatinya baik. Bolehkah tidak saya ikut pulang? Boleh. Okay, cuy.
kita akan lanjut lagi yang part keduanya cuy, karena saya sakit perut banget ini cuy, saya pengen cepat-cepat ini. Kalau kurang memang suka dengan video ini silakan di like, kalau nggak suka dislike aja, saya mau lihat like kurang ya, saya mau lihat like kurang. Kalau memang banyak ya banyak sangat, saya akan buat cepat yang part kedua. Oke cuy, itulah tadi part pertama dari film P. Ramlee yang berjudul Keluarga 69. Oke, di sini saya sudah agak mengerti sedikit ya tentang judulnya cuy ya. Kalau alur ceritanya sendiri memang di sini menceritakan tentang seorang bapak dengan anak. Anaknya ini jatuh cinta kepada ibunya. Dan maksud saya ibu-ibu dari anak yang dicintai oleh bapaknya gitu. Contoh begini cuy, saya jelaskan ya, mungkin ini agak ribet. P. Ramlee mencintai ibu dari sang anak. Anaknya ini disukai oleh bapaknya gitu. Gimana sih jelasinnya cuy? Pokoknya kebalik, ceritanya kebalik di sini cuy. Bapak dengan ibu, anak dengan ibu, bapak dengan anak gitu ya. Makanya mungkin judulnya Keluarga 69 kan ceritanya kayak angka yang terbalik gitu ya. Mungkin seperti itu cuy ya. Kalau memang ada salah kurang bisa jelaskan lagi. Pokoknya kita akan tahu ya keseluruhan dari film ini kalau kita menonton yang part keduanya cuy. Jadi insya Allah saya akan buat part keduanya itu besok lusa. Jadi kurang jangan lupa ya di like, di share supaya saya lebih bersemangat membuat yang part keduanya lagi cuy. Oke, dan mungkin itu aja cuy. Saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next. Bye.